Buah lemon bisa banget loh dimanfaatkan untuk perawatan kulit karena kandungan di dalam buah ini terdiri dari asam sitrat, asam folat, kalium, kalsium, vitamin C, vitamin B1, B2, B3, dan B5. Selain itu, ini juga mengandung zat besi loh, jadi bagus banget kan untuk perawatan kulit kita. Assalamualaikum, halo Re, balik lagi ke channel YouTubeku Dina Maharani. Di video kali ini aku mau berbagi tips nih buat kalian semua, gimana sih caranya kita manfaatin buah lemon ini untuk kecantikan. Banyak banget kan kandungan di dalam buah lemon ini, jadi sayang kalau nggak kita manfaatkan. Yang pertama, buah lemon itu bisa banget loh mengatasi jerawat, mengatasi kulit berminyak, mengatasi kulit kusam, dan bisa banget ini mencerahkan wajah karena di sini mengandung banyak vitamin C, Re. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian nih bikin masker dari buah lemon sama susu Denko. Selain dari susu Denko, aku juga mau buat dicampur sama susu coklat ini, Rek. Susu coklat sama masker coklat ini, Rek. Langsung kita bikin aja ya. Nah, cara yang pertama, kita belah dulu buah lemonnya menjadi dua bagian kayak gini supaya bisa kita peras dan ambil airnya, Rek. Terus yang kedua, kita peras jeruk lemon ini secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak. Segini kelihatan nggak? Intinya dikit aja, kalian kira-kira sendiri seberapa. Terus kita campurkan dengan susu Denko ini. Kita tuangkan ya. Gini, Re. Jadi apa ya, kita buat jangan terlalu cair. Kalau nanti cair jadinya kayak apa ya, kayak nggak bisa nempel gitu. Terus kita oleskan. Aku saranin kalau pakai susu Denko ini sama jeruk lemon, kalian olesin, kalian kalau kalian ada yang berjerawat, kalian apa ya, kalian tebelin yang di bagian yang berjerawat itu, Re. Jadi kita pakai di sini. Sekarang mau aku campur pakai masker coklat ini. Kita tambahin lagi ya air jeruknya. Kita aplikasiin. Udah aku aplikasiin. Yang putih ini pakai susu Denko, yang coklat ini pakai masker coklat, Re. Oh iya, aku nggak saranin ya kalian pakai jeruk ini buat kulit yang sensitif. Pasti nanti rasanya tuh bakal perih gitu, Re. Tapi kalau selama kulit kalian nggak ada masalah, itu nggak bakal perih.
Tapi kalau per itu tandanya kayak ngaruh gitu loh, kayak ada gunanya kalau kalian pakai ini. Kalau nggak ada rasanya, mungkin antara nggak ngaruh sama kulit kalian emang nggak ada masalah gitu, Rek. Kalau di aku ini nggak perih, cuman waktu dulu aku pernah pakai itu rasanya perih banget, Rek. Jadi ini waktu aku aplikasiinnya kayak gini, Rek. Di aku nggak kerasa perih sama sekali, tapi mungkin buat kalian yang kulitnya ada jerawat atau ada luka gitu, itu bakal kerasa perih, Rek. Tapi nggak apa-apa, kan bagus. Karena ini kan nggak ada apa ya, nggak ada kimia, bahan kimianya, karena ini kan buah, dari buah jadi aman. Walaupun perih, kalian tahan aja, Rek, karena ini bagus banget karena ada vitamin C-nya. Nah, karena udah aku aplikasiin di wajah, aku tunggu kering dulu, terus aku balik lagi ya, biar kalian tahu gimana hasilnya di wajah aku. Dadah. Assalamualaikum, Rek. Ini maskernya tadi udah aku bilas. Hasilnya kayak gini, wajahku jauh lebih cerah, agak lebih satu tingkat lebih glowing. Terus kayak apa ya, lebih lembut, lebih lembab gitu, Rek. Mungkin karena efek masker susunya itu, jadi wajahku lebih kelihatan cerah gitu. Oh ya, buat kalian yang punya masalah berjerawat, berminyak, kalian wajib banget coba, karena di situ ada kandungan vitamin C yang bagus banget buat mencerahkan kulit. Dan untuk yang berjerawat itu bisa apa ya, lebih cepat ngeringin jerawat kalian, Rek. Selain buat masker, ini juga bagus banget buat minuman, apalagi di situasi kayak gini, ini bisa banget menjaga daya tahan tubuh kita, Rek. Makasih banget yang udah nonton. Mungkin segini aja informasi dari aku kali ini. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Dadah, assalamualaikum.